This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Assalamualaikum. Oke. Hei, wawancara. Iya ya, siap. Jadi ini kan kesempatan yang dari ini yang di sana masjid ya. Awas awas ini. Boleh 3 kilo tadi saya jalan kaki. Tinggal logistik saya akan singgah di Kalabolu dan ini ya. Nanti kita dapur umum sama pagi-pagi ini nanti kita juga buatkan ala beko dari mana yang semacam ala beko nah berhati dan sekarang terakhir aku main orang di sini di sini Ahmad malam aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang kesini air mineral kan yang cek-cek bro. Berapa itu? Mau didistribusi semua. Ya? Jadi bang ini jauh. Cara gimana? Ya. Oh ya. Bina lantungan. Baru bina lantungan. 6 titik bro. Banjir dilaporkan oleh Pak Camat terjadi sekitar pukul 3 subuh. Dan sampai dengan hari ini hujan belum reda. Di peristiwa banjir ini Pak, ada berapa banyak Pak rumah yang rusak? Sesuai laporan dan seperti yang kita lihat di belakang ini, ada 14 rumah yang hanyut, ada 29 rumah rusak berat, dan ada 64 rumah rusak ringan. Sesuai ya. Laporan dari Bapak Camat. Ya Pak, kemudian warga yang terdampak banjir mengungsi atau gimana Pak? Dari tadi pagi saya sudah perintahkan Pak Camat, Alhamdulillah. Mereka dari sebelum jam 3 kejadian ini besar sudah mulai mengungsi, jam 1 mulai mengungsi. Ya. Dan saat ini saya sudah memerintahkan untuk dapur umum di sini satu titik dan di kampung Minamoda Barat satu titik. Ada berapa desa Pak yang terisolir? Yang sampai dengan hari ini terinformasi oleh Pak Camat, Kecamatan Tumini ini ada 3 desa. Yang terisolasi Pak ya? Ya.